Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, selamat mendengarkan program acara baru khusus anak-anak. Setiap hari Jumat, acara ini terbagi menjadi dua sesi. Sesi 1, pukul 3 sampai 3.30, Bible Adventure bersama Faith, Hope, and Love. Dilanjutkan dengan sesi 2 sampai dengan jam 4, Kids Warrior of God. Selamat mendengarkan. Adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali sore hari ini Kak Jenny bisa menyapa kalian semua dalam Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Puji Tuhan, sore hari ini kita ketemu lagi ya. Bagaimana kabar adik-adik semua minggu ini? Kakak percaya kalian sudah menerima raport ya, dan kalian semua boleh bersuka cita karena ada hasil yang baik yang kalian peroleh.
ya, ada berkat yang Tuhan berikan kepada kalian semua, khususnya adik-adik yang sudah dengan giat belajar, ya, dengan rajin melakukan semua kewajiban kalian selama semester yang sudah lewat, ya. Kita boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus baik. Kakak ucapkan selamat untuk adik-adik semua yang sudah menyelesaikan, ya, studi kalian di semester yang lalu dan bersiap-siap, ya, naik ke kelas yang baru di semester yang akan datang. Puji Tuhan, ya. Mungkin banyak juga di antara kalian yang bukan hanya ke kelas baru, tapi juga pindah ke sekolah yang baru, ya. Apapun itu, kelas yang baru atau sekolah yang baru, sekali lagi kakak ucapkan selamat. Dan biarlah minggu-minggu ke depan ini kalian gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, ya, memasuki kelas yang baru atau sekolah yang baru. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol kita siang sore hari ini, yuk sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sore hari ini kami boleh bersama-sama kembali dengan semua adik-adik, dengan semua pendengar Radio Maestro dalam Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong adik-adik, Tuhan sudah menolong papa mama untuk mendukung anak-anaknya sehingga di minggu ini Tuhan kami semua boleh menerima kabar baik, kabar sukacita. Kami boleh menyambut Tuhan semester yang akan datang dengan penuh semangat, dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati setiap adik-adik yang sudah belajar sungguh-sungguh, setiap papa mama yang sudah berusaha memberikan yang terbaik juga untuk guru-guru yang sudah memberikan yang terbaik selama semester yang lalu. Tuhan berkati semuanya dan biarlah sore hari ini kami boleh bersuka cita lebih lagi sambil kami merenungkan firman-Mu dan kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat sama-sama bilang amin, ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, rapot sudah dibagikan, ya. Libur lagi dong. Ya, libur lagi dong, asik, ya. Wah, pasti banyak yang bilang asik, ya. Aku libur, Kak, masih ada 4 minggu, ya. Waduh, sedap, ya. Masih ada waktu 4 minggu untuk kalian bisa bermain dengan adik kakak, dengan teman, ya, pergi mungkin sama keluarga, melakukan banyak hal, ya, yang mungkin sulit kalian lakukan pada saat kalian bersekolah, ya. Apapun kegiatan yang kalian pilih adik-adik, bersukacita, ya, bersyukur kepada Tuhan karena kalian diberi kesempatan untuk itu, ya. Pertama diberi diberi kesehatan, ya, karena kesehatan penting, ya, adik-adik. Kalau kita punya kesempatan tapi badan nggak sehat, ya, sakit, liburnya tidur di rumah, waduh nggak seru juga, ya. Apakah ada adik-adik yang sedang sakit minggu ini? Nah, jujur Kak Jenny juga agak flu, ya. Rupanya di musim ini kakak dengar cukup banyak juga yang kurang sehat. Nah adik-adik, ayo di waktu libur ini jangan lupa perhatikan makan, minum, dan istirahat kita, ya. Banyak minum air putih, ya. Kalau kalian bisa peroleh buah-buahan di sekitar kalian, ayo makan banyak buah-buahan, ya, untuk menjaga stamina kalian. Ayo sayur-sayur, yang gak suka makan sayur, ayo makan sayur, ya, buat kesehatan kalian, ya. Jangan makannya gorengan, ya, atau terlalu banyak daging. Ayo kita seimbang, ya, 4 sehat 5 sempurna, ya, 4 sehat 5 sempurna. Ayo susu juga diminum, telur dimakan, ya, biar badannya sehat, ya. Karena kalau kalian badannya sehat, merencanakan apapun kegiatannya akan bisa dilakukan, ya. Tapi kalau badan gak sehat, wah, mau pergi ke sini, mau main sama itu, akhirnya gak jadi. Amin adik-adik, ya. Kita perlu menjaga kesehatan kita dengan sangat baik, ya. Jangan lupa karena di luar juga cuaca panas, adik-adik harus memilih waktu, ya. Kalau kalian pergi keluar, sebaiknya pada saat jangan terlalu panas, ya. Mungkin pagi-pagi sekali atau mungkin ketika istilahnya sudah mulai mendekati sore agak teduh, ya. Kalaupun kalian harus pergi keluar saat cuaca panas, jangan lupa, ya, mungkin harus bawa pakai topi, bawa payung, ya, bawa air minum, ya, sehingga kalian tidak kehausan, ya, tidak sampai kekurangan air, ya. Nah, hati-hati juga adik-adik yang pergi keluar, mungkin jajan di luar, ya, perhatikan, ya. Kalau kalian mau jajan di luar itu makanan yang segar, ya, makanan yang tidak terkena debu dan lain sebagainya, ya.
penting adik-adik memperhatikan hal ini, karena ini berarti kesehatan kita, ya. Kesehatan kalian itu adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kalian. Nah, adik-adik, yang pertama tadi apa? Kita menjaga kesehatan, ya. Kemudian kita juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang baik, ya, kegiatan yang memuliakan Tuhan. Minggu lalu kakak sudah cerita yang diantara kegiatan, pilihan kegiatan yang bisa kalian pilih, gak usah jauh-jauh, mulai dari rumah sendiri, ya. Coba perhatikan, nomor satu, kamar kalian bagaimana? Mungkin kamar kalian juga sudah berantakan, ya. Ayo selama liburan ini bersihkan, ya. Mungkin ketika kalian mulai rapikan, mulai ketemu lagi mainan yang hilang, ya, mulai ketemu lagi buku yang selama ini kalian cari. Ayo adik-adik, ya, mulai dari hal yang kecil, mulai dari jarak yang paling dekat, ya, kamar tidur kalian. Kalian lihat lagi buku-buku mana yang mungkin sudah tidak terpakai, kalian bisa berikan kepada teman-teman yang membutuhkan, adik kelas kalian, adik kamu, ya. Atau kalau memang gak punya adik, ya, bisa disumbangkan, ya, sama mereka yang membutuhkan. Wah, itu luar biasa. Pertama, kamar kalian juga jadi bersih, tidak ada tumpukan-tumpukan buku yang tidak terpakai. Yang kedua, kalian sudah menolong orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ya, dari buku, ya. Kemudian apa lagi? Coba lihat, mungkin ada apa, ya, ada barang-barang yang sudah lama menumpuk. Ya, coba dirapikan meja belajarnya, jangan berantakan, ya. Meja belajarnya mungkin harus dirapikan, dilap, ya, laci-lacinya, ya, rak-raknya. Tas kalian bagaimana? Wah, mungkin tasnya istilahnya udah kucel, Kak. Lah, kalau kucel, masa mau masuk kelas baru dengan tas yang kucel? Ya, kalau bisa dibersihkan, bersihkan, cuci. Adik-adik, ya, enggak selalu harus beli yang baru, ya. Kalau memang sudah rusak sekali, ayo nabung. Ya, nabung untuk istilahnya menyiapkan tas yang baru. Dan jangan lupa berdoa. Ya, berdoa supaya Tuhan bisa kirimkan berkat, ya, sama papa mama kamu atau sama kamu. Mana tahu tiba-tiba kalian dapat tas baru. Betul? Ya, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan berbagai hal. Berdoa, yang penting berdoa, ya. Berdoa sambil mengucap syukur, ya. Apalagi yang bisa kalian perhatikan, siapkan sepatu, ya. Bagaimana sepatu kalian? Wah, mungkin selama ini udah dekil, Kak, dipakai kesana kemari. Ayo cuci, ya, dipersiapkan, ya, kaos kaki dan sebagainya. Kalau perlu istilahnya beli yang baru, ya, tabung, ya, tabung, siapkan untuk beli yang baru. Siap, siap, siap. Sehingga ketika kalian 3-4 minggu dari sekarang memasuki kelas baru atau sekolah yang baru, wah, kalian betul-betul memulai dengan hal-hal yang baik, ya, memulai dengan semangat yang baru, ya, memulai dengan satu sukacita. Karena apa? Tasnya sudah siap, sepatunya sudah siap, ya, tempat belajarnya, meja belajarnya juga sudah enak. Wah, kakak percaya dengan melakukan hal kecil, mulai dari tempat belajar kalian, kamar kalian, ya, kemudian nanti meluas, mungkin sudah beres, Kak, kamar saya. Coba bantu, ya, mungkin adik kamu perlu dibantu, mama kamu, papa kamu di rumah, ya, coba dibenahi. Mungkin ada pohon-pohon yang kering saat ini, ya, karena cuacanya. Coba bantu, ya. Mungkin mama dan papa sibuk bekerja. Kalian coba bantu, ya, siram pohon-pohonnya. Nah, kalau pohon-pohon disiram, daunnya kembali hijau, ya. Yang pertama menikmati siapa? Pasti kalian yang tinggal di dalamnya, betul? Ya, melihat pohon-pohon yang hijau, tanaman yang hijau yang mungkin berbunga. Wah, ada sukacita. Ya, rumah juga jadi adem. Betul, adik-adik? Nah, kembali kalian yang menikmati, ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, yang bisa kalian kerjakan di tengah-tengah rumah kalian, di dalam rumah kalian sendiri, ya. Nah, rumah, apalagi yang harus dibenahi, ya, mungkin bantu papa mama seperti yang kakak bilang minggu lalu, ya, sapu, pel, cuci motor, apapun adik-adik, ya, apapun. Coba kalau rumah kalian bersih, rumah kalian nyaman, tidak ada sampah, tidak ada kotor, kakak percaya kalian akan betah tinggal di rumah, ya, semua sukacita, ya, semua sehat. Wah, itu sudah satu berkat. Amin, adik-adik, ya, itu sudah satu berkat. Ya, menikmati berkat Tuhan, kita tidak perlu harus selalu pergi jauh. Di rumah, kita bisa membuat rumah kita menjadi tempat yang penuh berkat dengan memeliharanya, dengan menjaganya. Amin, ya. Nah, untuk adik-adik yang bepergian, ya, adalah satu sukacita, punya kesempatan, ya.
Dalam hal ini kakak tahu ada banyak di antara kalian yang mungkin karena libur panjang, wah bisa pergi jauh ya. Bisa mungkin mengunjungi kakek nenek kalian. Kemarin kakak dengar ada yang pergi ke Sumatera, ada yang pergi ke Jawa Tengah. Wah luar biasa ya, itu satu kesempatan luar biasa. Nah apapun adik-adik, ke tempat manapun Tuhan berikan kesempatan kalian untuk pergi ya, kita selalu menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang melakukan perjalanan dengan sikap yang bijak dan cermat ya. Maksudnya bijak bagaimana ya, karena kita melalui tempat-tempat baru ya, kita perlu mengerti kebiasaan orang di tempat yang baru seperti apa, kita perlu menghormatinya, kita perlu mencermatinya ya. Kemudian di perjalanan juga untuk keamanan kita ya, barang-barang ya, jangan sampai kita kelupaan, jangan sampai teledor adik-adik ya, kita harus menjaga dengan baik ya. Kemudian apa? Makan minum ya, sekali lagi kakak katakan kalau kita pergi keluar kita harus memperhatikan ya, belum tentu makanan yang terlihat enak itu baik atau sehat ya, kita harus cermat ya, kita harus cermat sedia makan minum yang kalian perlukan di perjalanan, sehingga jangan sampai kalian satu waktu kelaparan ya atau kehausan ya, harus selalu sedia cukup makanan ya, sedia air putih yang banyak ya, dan buah-buahan itu kakak percaya akan sangat menolong kalian ya. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut yuk kita dengar dulu satu lagu ini ya. Sekali lagi lagu yang mengingatkan kita untuk selalu tersenyum ya, untuk selalu menyapa orang lain dengan shalom ya, untuk menebarkan kasih kita. Amin ya. Itu satu sukacita sebagai anak Tuhan, ketika kita boleh berbagi senyum, berbagi kasih dengan yang lain, itu akan kembali kepada kita ya. Ayo sama-sama kita dengarkan lagu ini, kita juga boleh nyanyikan sama-sama.
Nah, puji Tuhan adik-adik, kembali bersama Kak Jini dalam Bible Adventure bersama Faith, Hope, dan Love. Kak, ada yang tanya, Faith, Hope, Love-nya kemana gitu ya? Ya, Faith, Hope, Love-nya juga jadi lagi dikasih liburan dulu sama kakak. Ya, Faith, Hope, Love-nya ada yang liburannya kemana gitu ya? Ada yang ke Tasik, ada yang ke Sumatera, gak apa-apa ya. Mereka juga perlu liburan ya. Jadi selama satu dua minggu ke depan nanti kalian masih akan dengar suara kakak, nggak apa-apa ya, kita bikin acara yang seru. Dan bulan Juli nanti kita akan kembali dengar ya Faith, Hope, Love melanjutkan cerita ya. Oke, nah adik-adik, hari ini kakak mau mengangkat ya, mau mengajak kalian bersama-sama kita mau buka satu ayat dari kitab Mazmur ya. Nah, by the way, ngomong-ngomong, siapa sih adik-adik yang selama liburan masih buka Alkitab? Bukan hari Minggu ya, maksudnya ya. Tiap hari selama liburan masih buka Alkitab, baca dan renungkan. Ada nggak? Ada nggak ya? Coba, berapa banyak yang angkat tangan? Wah, kalau kalian selama liburan ini ya, tetap buka Alkitab, tetap baca Alkitab, tetap saat teduh, tetap merenungkan firman Tuhan, kakak mau kasih tepuk tangan yang luar biasa buat kalian ya. Dan kakak percaya Tuhan Yesus sangat gembira, Tuhan Yesus sangat senang ya, karena di waktu libur ini kalian tetap mau membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan ya. Adik-adik, Matius 4 ayat 4 berkata bahwa manusia bisa hidup tanpa roti, tapi gak bisa hidup tanpa firman Tuhan ya. Kita bisa gak makan ya, kita bisa tahan gak makan, kita bisa tahan gak minum. Nah, ayo adik-adik, sama-sama kita kembali ya, baca buka kitab Mazmur pasal 37. Kita akan baca ayat yang keempat bersama-sama ya. Mazmur 37 ayat yang keempat. Kakak bacakan buat kalian semua. Kalian semua yang di rumah membuka Alkitab juga boleh sama-sama membaca dengan kakak, dengan suara yang terdengar ya. 1, 2, 3 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yuk sekali lagi kita baca ayat 4 ya. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, adik-adik, dari sejak awal kakak mendengar ayat ini, kakak merasa begitu kagum, begitu takjub ya. Bayangkan, dengan kita bergembira di dalam Tuhan, bergembira karena Tuhan ya, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Wow, ya. Karena apa? Ya. Hati kita menginginkan banyak hal, ya. Biasanya yang kita inginkan tuh hal-hal yang luar biasa ya, yang mungkin sukar kita peroleh sendiri. Hal-hal yang menjadi kesukaan kita, kesenangan kita, hal-hal yang kita rindukan. Yang keren-keren deh, ya, yang luar biasa. Dan ini adalah janji firman Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita, kepada adik-adik, apa yang diinginkan oleh hatimu, apa yang diinginkan oleh adik-adik. Kalau kita bergembira karena Tuhan. Ya, bergembira karena Tuhan, ya. Nah, memang di ayat sebelumnya ayat 3 berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
diamlah di negeri dan berlakulah setia. Artinya apa adik-adik? Nomor satu tentu, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mengandalkan Dia. Kita harus melakukan hal-hal yang baik. Ya, tadi kakak sudah mengatakan kepada kalian, sepanjang liburan ini, ayo lakukan hal yang baik. Ya, beresin kamar, beresin rumah, bantu papa mama. Percaya kepada Tuhan. Setiap hari jangan lewatkan tanpa membaca firman Tuhan. Diam di negeri dan berlaku setia. Ya, setia. Ya, lakukan semua kebiasaan yang baik itu. Baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jangan ikut libur. Ya, berdoa, memuji, menyembah Tuhannya jangan ikut libur. Liburan tetap jalan, tapi berdoa, ya, memuji, menyembah Tuhan, baca firman harus tetap jalan. Ya, karena tadi kita gak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Ya, kita gak bisa hidup kalau kita tanpa mengandalkan Tuhan, kalau kita di luar Tuhan, adik-adik. Ya, nah, kalau kita sudah melakukan itu, firman Tuhan bilang apa? Bergembira karena Tuhan. Ya, kenapa kita bergembira karena Tuhan? Karena Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Amin, adik-adik. Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Sumber segala yang kita rindukan, sumber dari segala keperluan kita, sumber dari sukacita kita. Jadi kita bergembira karena apa? Semua itu ada di dalam Tuhan. Amin, adik-adik. Ya, kalau adik-adik nemenin papa mama mungkin belanja ke supermarket ya. Wah, saking tempatnya gede gitu supermarket ya. Nyari barang itu, barang ini harus ke lorong sana. Kalau barang ini harus ke lorong itu. Kalau ini ke lorong sana. Harus muter-muter adik-adik ya. Kadang-kadang jalannya cukup jauh kalau supermarketnya agak besar bukan? Ya, kadang ada di rak atas, kadang di bawah, kadang ngumpet di belakang barangnya. Untuk mencari kebutuhan sehari-hari kalian pergi ke supermarket dan harus keliling. Tapi ini ya, Tuhan bilang, kamu cukup mencarinya di dalam Tuhan. Ya, kamu cukup mencari di dalam Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu itu akan diberikan. Wow, luar biasa adik-adik ya. Kita cukup datang sama Tuhan. Kita cukup datang sama Tuhan, kita cukup bergembira di dalam Dia ya, bergembira karena Tuhan menjadi sumber dari segala yang kita perlukan, sumber yang dapat memenuhi keinginan hati kita. Dan Tuhan janji, ini firman Tuhan ya, Tuhan janji, Tuhan yang akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tadi kakak cerita, ya mungkin ada di antara kalian yang bilang, iya kak, 4 minggu lagi saya akan kelas baru, bahkan sekolah baru. Tapi papa mama saya lagi sulit usahanya nih, uang pangkal aja saya masih ngumpul-ngumpulin orang tua saya. Boro-boro saya mikir tas baru, sepatu baru. Mungkin ada yang seperti itu. Mungkin ada kalian bilang, kak, saya adik kakak bertiga. Tiga-tiganya kita, yang satu kelulusan, yang kedua naik kelas, yang ketiga baru mau masuk nih. Wah, ya, ada banyak kebutuhan yang kalian perlukan, yang papa mama kalian harus perlukan. Adik-adik, firman Tuhan bilang, percaya kepada Tuhan. Amin. Lakukan yang baik, tetap mengucap syukur, ya. Diam di negeri dan berlakulah setia. Setia lakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya, adik-adik jangan lupa, makanya tadi pujiannya juga apa? Ya, aku tak mau cemberut, ya. Kita mau selalu tersenyum. Amin. Ya, karena apa? Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Amin, adik-adik, ya. Tuhan yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Itu adalah Tuhan kita. Tuhan siapa namanya? Tuhan Yesus, ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bergembira karena Tuhan, ya. Karena itu adik-adik, ayo hari-hari ini terus mengucap syukur, ya. Jangan tinggalkan doa pujian penyembahan kalian selama liburan, ya. Bahkan lakukan lebih lagi. Ya, lakukan lebih lagi. Justru karena kalian punya banyak waktu, ya, gunakan lebih banyak untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Kalian nanti akan lihat Tuhan akan memenuhi keperluan kalian, ya, dengan cara yang luar biasa. Kakak mau membacakan untuk kalian ayat firman Tuhan dalam Filipi 4, ya. Filipi 4 dikatakan begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin adik-adik. Tuhan sudah dekat. Ya, bahkan Tuhan itu ada di dalam hatimu.
Dia ada dalam hidupmu, dia tidak jauh dari engkau. Ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau melakukan itu apa akibatnya adik-adik? Ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin adik-adik. Ya sekali lagi, ya sama yang dikatakan pemazmur tadi. Filipi juga berkata, ayo bergembira dalam Tuhan, bersuka cita. Ya, bersuka cita karena apa? Tuhan dekat. Ya, kita gak perlu khawatir tentang apapun karena waktu kita menaikkan, ya minta sama Tuhan, kita menaikkan permohonan, ya kita berdoa pada Tuhan, ya dan kita berdoa menaikkan permohonan dengan ucapan syukur, ini dijanjikan, ya ada damai sejahtera Allah, kamu ada ketenangan, ya nggak lagi khawatir, kamu memperoleh satu jaminan, kamu punya keyakinan, ya bahwa Allah pasti akan memenuhi segala keperluanmu, ya damai sejahtera Allah melampaui segala akal, ya di luar kemampuan berpikir kita, kita bilang uang yang diperlukan banyak banget kak, tapi sampai hari ini gak ada, ya jalan Tuhan itu melampaui akal kita adik-adik, ya akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, amin adik-adik, ya. Nah karena itu adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, ya tetap bersyukur adik-adik, ya karena Tuhan punya banyak cara. Ayat 19 dari Filipi 4 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Adik-adik, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kaya, ya Allah yang maha kaya. Bayangkan Dia menciptakan dunia kita yang begitu penuh dengan kekayaan. Semua kekayaan di dunia ini milik Dia. Tetapi Allah bukan hanya menciptakan dunia ini. Allah menciptakan galaksi, Allah menciptakan alam semesta. Wow, ya adik-adik, tidak terukur kekayaan Allah kita, ya. Kalau Allah yang menjadi Bapa kita begitu kaya, Dia pasti akan sanggup memenuhi keperluan kita. Kalau Allah yang menjadi Bapa kita, Dia mengasihi kita, sehingga Dia berkata, burung di udara gak usah cari makan aja dapat, ya terpelihara hidupnya. Ayo adik-adik, kita mau lebih percaya kepada Tuhan, ya kita mau lebih lagi datang pada Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Amin. Yuk kita dengerin dulu satu lagu sebelum nanti kita sama-sama menaikkan doa, ya. Kita mau sama-sama dengarkan dan katakan bahwa Tuhan kita wow, Allah kita Allah yang dahsyat. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya, Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Rencanamu Tuhan indah pada waktunya, Kau selalu tepati semua janjimu. Apapun yang terjadi selalu ku percaya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Wow, ajaib, wow, dahsyat, wow, ajaib perbuatannya. Wow, ajaib, wow.
Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama berdoa. Yuk adik-adik, kita mau naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kakak tidak mengerti keperluan kalian satu persatu, tapi Allah Bapa kita mengetahui. Ya, adik-adik bisa naikkan doa saat ini kami. Kalian bisa lipat tangan, kalian bisa tutup mata dimanapun kalian dengar. Mungkin saat kalian lagi di rumah, kalian lagi mengerjakan sesuatu atau bermain, kalian hentikan sebentar, kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik yang di perjalanan, kalian boleh sama-sama lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Berdoa buat papa mama kalian ya, supaya Tuhan kasih mereka kekuatan, sukacita untuk selalu berharap sama Tuhan ya. Supaya Tuhan menurunkan berkat-Nya, membuka jalan ya, sehingga usaha, pekerjaan, papa mama, keuangan semua diberkati. Sebab adik-adik Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami, Allah yang menjadi penghiburan kami, Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Kami datang kepada-Mu, kami bersyukur karena Engkau baik dan Engkau selalu memperhatikan setiap kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu sore hari ini, buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan acara ini, bahkan buat setiap papa mama, opa oma, dan semua pendengar Radio Maestro. Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka sehingga firman ini Tuhan boleh berbuah dalam kehidupan mereka. Terima kasih kalau Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa bersuka cita di dalam Engkau, untuk percaya lebih lagi kepada-Mu Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk setia di dalam Engkau. Ya Bapa, ajarlah kami untuk boleh terus memandang kepada-Mu sehingga kami boleh tetap bersuka cita dan kami tidak hentinya menaikkan doa dalam permohonan dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih. Mamu berdoa buat setiap adik-adik, buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini ada di rumah, ada di perjalanan, yang sudah menerima rapot, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi karena Engkau sudah menyertai mereka dalam persiapan mereka selama masa liburan Tuhan, untuk memulai kelas baru atau sekolah baru. Tuhan, limpahkan berkat-Mu supaya segala yang mereka perlukan Tuhan untuk kelancaran studi mereka, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan limpahkan dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau memberkati Tuhan setiap papa mama Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Kalau saat ini ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Saat ini yang mungkin mengalami berbagai pergumulan, Tuhan, yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan Tuhan sehingga mereka boleh melihat kebesaran-Mu, mereka boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap sekolah Tuhan, untuk setiap sekolah Tuhan, guru-guru yang ada di dalamnya, kepala sekolah, semua tim pengajar yang ada yang sedang menyiapkan Tuhan untuk semester yang akan datang. Tuhan, berikan hikmat marifat, Tuhan berikan takut akan Tuhan sehingga setiap sekolah ini mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mendidik anak-anak dalam kebenaran-Mu Tuhan, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya karakter Kristus. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk setiap guru agama Tuhan, Engkau yang memberkati setiap guru agama Tuhan sehingga mereka boleh diberikan pewahyuan baru Tuhan, mereka boleh mengajarkan, mereka boleh mengimpartasikan kepada anak-anak dengan kuasa pengurapan yang baru Tuhan, sehingga anak-anak ini semakin mengenal Engkau. Lewat pelajaran agama ini mereka bukan hanya mengetahui Tuhan, mereka bukannya belajar agama, tetapi mereka mengenal Engkau, mereka boleh mengalami kuasa-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati setiap sekolah yang ada ya Tuhan,
sehingga setiap anak-anak ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi dan takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah selama masa liburan ini khususnya Tuhan Engkau pakai setiap gereja, setiap kakak-kakak pembimbing Tuhan, Tuhan berikan kasih, berikan sukacita, sehingga mereka juga boleh melayani setiap anak Tuhan dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu. Anak-anak boleh menikmati waktu-waktu yang menyenangkan Tuhan di masa-masa liburan ini Tuhan, mengenal Engkau, mengalami Engkau lebih lagi. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur karena bangsa kami ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur karena negara kami, Tuhan, ada di dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami bersyukur karena tangan-Mu, Tuhan, terus bekerja, mendatangkan kebaikan, Tuhan, melalui berbagai hal, Tuhan, yang terjadi di negara kami. Engkau mendatangkan kebaikan buat bangsa kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur dan kami menopang, memberkati, Tuhan, Bapak Presiden, Tuhan, Pak Jokowi, Tuhan, bersama dengan Kabinet Menteri dan para staf semua, aparat pemerintah ini Tuhan, aparat hukum, setiap petinggi Tuhan, TNI Polri Tuhan, setiap mereka Tuhan yang memiliki hati Tuhan terhadap bangsa ini Tuhan, berkati setiap mereka Tuhan, berikan unity, berikan persatuan Tuhan, sehingga lewat persatuan ini Tuhan, Indonesia boleh dibawa Tuhan untuk mengalami terobosan Tuhan, mengalami sesuatu yang baru Tuhan, mengalami satu kemakmuran, satu kesejahteraan, mengalami Tuhan kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi Tuhan di tengah bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem Tuhan. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu Kau turunkan buat mereka semua yang tinggal di Yerusalem ya Tuhan, biar pengenalan yang benar akan Engkau, akan Allah yang sejati, boleh mereka terima dan mereka semua boleh menerima keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati Radio Maestro, setiap manajemen staff yang ada Tuhan, berkati, perluas Tuhan pelayanan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh membawa nama-Mu ke tempat yang lebih luas lagi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap pendengar, Engkau memberkati setiap orang berdoa bersama kami, dan kami terima semua berkat itu di dalam satu nama itu, nama Tuhan Yesus. Yang percaya sudah terima, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik, terima kasih setiap pendengar yang sudah mengikuti acara ini. Kita akan ketemu Jumat yang akan datang. Tetap semangat karena Tuhan Yesus mengasihi. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam Kids Warrior of God. Kita ketemu lagi Jumat depan ya. Yuk jadi berkat buat keluarga, sekolah, dan bangsa kita. God bless you.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime Kids Warrior of God. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.